Assalamualaikum semuanya, salam sedulur. Jumpa lagi bareng aku, Bici Sinta. Oke bun, jadi video ini aku tag di pagi hari. Ini tuh videonya masih diedisi di rumah mama aku ya teman-teman. Nah ini kita baru bangun tidur dan langsung aja kita mau beresin semua bantal-bantal dan juga lipat selimutnya. Oh ya, ini aku beres-beresnya sambil gendong anak aku ya bun. Pasti nanti ada yang bilang begini nih, kenapa sih beres-beresnya harus sambil gendong anak? Coba anaknya diturunin dulu, baru beres-beres. Tuh bun, bisa dilihat sendiri kan gimana anak aku kalau aku tinggal. Masya Allah tabarakallah, sekarang itu Salma udah bucin banget sama ibunya. Jadi baru ditinggal beberapa menit aja udah langsung nangis. Nah sekarang aku lanjut beres-beres lagi yang di deket sofa. Ini ada beberapa baju yang udah dilipat tapi belum disusun. Oh iya, anak aku tadi lagi dimandiin sama mama aku ya bun. Jadi aku sekarang mau lanjut buka semua gorden supaya ada udara yang masuk ke dalam rumah. Sebenarnya semua jendelanya tadi itu udah dibuka sama ibu aku pas subuh-subuh. Cuma karena aku dan anak aku itu belum bangun, jadi si gordennya itu memang sengaja belum dibuka. Alhamdulillah ini semuanya udah kelar. Sekarang aku mau lanjutin buat bajuin anak aku dulu ya bun. Nah setelah kelar anak aku mandi, lanjut aku mau potongin kukunya dulu. Soalnya ini kukunya udah lumayan panjang. Supaya anak aku itu anteng, jadi di sini aku kasih mainan bun, walaupun agak ngeriak dikit. Oke, setelah kelar semuanya, di sini aku lanjut mau sarapan dulu. Ini kita lagi sarapan bareng sama emak dan juga Yuyur Salma. Ini kita sarapannya pakai mie. Jangan lupa ditambahin nasi ya bun, biar makin kenyang. Oh iya, selain itu juga mama aku tadi goreng pempek pisang juga. Jadi jangan lupa sarapan ya buat bunda-bunda semua. Jangan lupa isi tenaga kalian. Setelah itu baru deh kita bisa mulai aktivitas kita dengan nyaman. Nah ini videonya aku lanjut lagi di sore hari, karena kemarin itu aku juga ada beli kerupuk. Jadi ini kerupuknya mau aku masak seblak viral Mamang Rafael, tapi yang ala-ala aku ya bun. Nah di sini aku udah siapkan 3 buah cabai merah keriting dan ada cabai rawit juga sedikit, karena sekarang ini aku nggak berani bun makan yang terlalu pedas. Pokoknya kita sesuaikan aja dengan lambung kita ya bun. Aku juga pakai bawang putih ini 1 siung dan juga kencur secukupnya. Lanjut ini semuanya mau kita ulek dulu. Aku udah siapkan cobek dan aku masukkan garam, gula dan penyedap rasa secukupnya. Cuma di sini tuh aku lupa masukin minyak panasnya bun. Oh iya, ini kerupuknya tadi tuh udah aku rebus terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit. Kalau sekiranya kerupuknya itu udah agak lembut, baru deh kita angkat dan masukkan ke dalam piring. Nah sekarang kita balik lagi ke cobeknya tadi ya bun. Langsung aja ini aku masukkan kerupuknya tadi. Oh iya, kerupuknya kita aduk-aduk sampai merata ke dalam sambalnya tadi ya bun. Alhamdulillah ini kerupuk seblaknya udah jadi. Ini versi aku ya bun. Nah sekarang kita mau icip-icip dulu. Ini kita lagi duduk-duduk di depan dan ternyata bener rasanya itu aneh bun, soalnya aku nggak pakai minyak panas terlebih dahulu, jadi rasanya itu menurut aku lumayan aneh. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bakalan coba masak lagi. Alhamdulillah setelah beberapa hari kita nginap di rumah emak, sore ini kita udah di jalan mau pulang ke rumah. Jadi sampai bertemu di video aku selanjutnya ya bun. Wassalamualaikum, bye.